بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah Masjid Sultan Yahya Petra dan juga para jemaah di Alamaya, di alam Alamaya, alhamdulillah kita panjat syukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 22/7/24 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Kita duduk di hujung bab, masih lagi dalam babul adahi ataupun kitabul udhiyah, bab yang menyebut tentang hukum korban. Hukum korban. Sambungan kita di muka surat 149, jenis korban. Mana binatang hak boleh korban tu apa jenis dia? Binatang hak boleh korban tu berapa jenis? Tidak sah korban melainkan bahimatul an'am. Dalam Quran kata bahimatul an'am, hayawan ternakan. Hayawan ternakan yang menjadi makanan asas. Bermula dari unta, lembu dan kambing. Kambing itu ikut kategori dia lah, biri-biri, kibas dengan segala macam jenis kambingnya. Kata penyusun kitab Al-Mughni, tidak ada nukilan riwayat dipindahkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada riwayat daripada para sahabatnya radhiyallahu anhum berkorban yang lain dari itu. Kerana berkorban itu adalah suatu ibadat yang tertentu pada binatang ternak seperti zakat. Zakat pun kita bahimatul an'am juga. Tidaklah harus dengan yang selain daripada binatang ternakan. Dari binatang-binatang liar seperti seladang, kijang, rusa dan seumpamanya tidak boleh. Nah, tulis itu, ini pandangan majoriti ulama dalam mazhab empat yang mengatakan sedemikian. Namun ada pandangan lain. Kita bagus kat kitab ni belajar. Tuan-tuan jangan kata, oh, keliru lah kitab ni. Tak keliru lah bila kita mengaji. Keliru ni bila kita tak belajar. Bila kita dengar, ada huraian, tak adalah keliru. Setengah masyarakat ni kata tak boleh ngajar, pelik-pelik. Mazhab-mazhab lain keliru. Kita kata keliru tu kalau tak belajar. Bila belajar dia tak akan keliru. Biiznillahi azza wa jalla. Kata penyusun As-Subul, kitab Subulus Salam San'ani, telah dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi, Al-Imamul Baihaqi dari Ibnu Abbas. Baihaqi dia keluar riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada riwayat. Riwayat apa dia kata? Bahawa apabila telah sampai masa berkorban, Ibnu Abbas kata, dia kata bila sampai masa korban, maka diberikannya kepada orang peliharanya 2 dirham dan berkata, belilah daging dan beritahu kepada orang bahawa itulah korban Ibnu Abbas. Jadi ada riwayat sini kata Ibnu Abbas dia pakai beli dagingnya korban. Ada lagi riwayat lain Ibnu Abbas, yakfi fil udhiyati iraqatud dami walau min dajajah. Cukup dia kata kalau kita nak korban itu walaupun seekor kambing. Ayam, dajaj ayam. Ini daripada Abdul Razak dan Al-Baihaqi.
seekor ayah jantan dan semuanya. Jadi itu pandangan. Ada lagi lah pandangan orang lain lagi. Cuma tulis itu kesimpulannya, kita berpegang dengan pandangan majoriti ulama. Ia menyebut bahawa korban itu mesti bahimatul an'am, mesti hayawan ternakan, tak boleh dengan ayam, tak boleh dengan apa tadi, aus, angsa, atau boleh daging gitu saja lah. Ha, jadi itu perbahasan dari sudut ilmiah, akademik. Dari sudut kita buat apa kitanya, lah. Sebab dia kata korban ni macam akikah. Akikah tak boleh kecuali dengan hayawan ternakan. Tapi dari sudut amalan, ramai juga orang mengekoh dengan ayah. Ikan, kau tak ada? Ustaz, pagi ni cukup kita. Gila kita je. Biasanya kalau cukup anak ni, teknik dia panggil. Kambing lah gurianya akikah. Ha, keluar ayah juga. Kata kawan ayah ni, tak ada ikat kambing. Ha, itu ayah ni. Ha, kata ayah nak balas pasal lagi ni. Nah, kita juga semangat. Siap ngobak darah tinggi dah telan. Macam ada ke kambing pagi ni. Mari-mari tak ada ikat kambing. Kata ayah. Ayah demo, ayah cari balas. Sepatutnya, kita ada persiapan lah. Dalam awal-awal kita bincang tentang fadail al-udhiyah, kelebihan udhiyah pun besar, pahala sunnah aqiqah kepada anak pun besar, pahala, tanggungjawab. Jadi kita tidak ambil bermudah-mudah dalam isu ihya sunnah, itu penting. Makanya pandangan-pandangan yang tadi adalah para ulama mengatakan, kalaulah benar daripada Ibnu Abbas, sebab ada kata sanad dia baik, maka ditafsirkan kata-kata Ibnu Abbas itu bukan mana korban dengan mana korban tadi. Cuma dia kata sedekah pada air raya. Dah tak ada kambing, ambil daging bui. Tak jumpa cari kambing, ambil ayam sedekah. Maknanya kalau kita ni langsung tak ada kemampuan, contohnya kambing pun tak ada, meleh lah ayam pun buat raya. Tapi taklah nama udhiyah, kurban, sebagaimana lafaz syar'i. Mana lafaz syarak bila kata kurban, udhiyah, mesti bahimatul an'am, hayawan ternakan. Baik, selesai situ kita. Kita berpindah kepada umur hayawan kurban, umur. Yang pertama, unta. Unta ni disyaratkan genap 5 tahun dan masuk umur 6 tahun. Mana cukup 5 tahun masuk tahun yang ke-6 baru cukup syarat. Pasal itulah bila korban unta di Mekah, ramai ustaz-ustaz kita nak pergi tempat korban, dia ragu. Kata cukup umur ke tidak unta kawan ini? Sebab nampak muda, dia 5 tahun ni besar unta. Nah, cuma kalau kita pandang, si korek lah mulut dia tu. Dia tanda, ada tanda ke gigi tu. Gigi dia tu. Ha, jadi kita kena tengok. Jangan pakai percaya ke tok arah. Tengok. Unta kena 5 tahun. 5 tahun masuk 6. Kita pun tidak tahu hikmah Allah SWT yang maha bijaksana. Pasal apa dia syariat unta tu kena tua baru. Boleh jadi unta ni banyak guna. Kalau semula awal-awal ni tak meninggal wako. Macam zaman sekarang ni jangan. Sekarang ni kalau orang pergi ke Mekah, haji ke umrah ke, dia ada restoran khas, nama dia Hashi. Tulis nama restoran. Ha Alif Shin Ya. Hashi ni baby unta. Umur 6 bulan. Oh, hak ni sekali dengan tulis baru. Tapi tu baru-baru tulis dia bojing yang boleh makan je. Kita tak makan juga tulang tu. Kerah juga tu. Tapi sedap. Boleh kata Hashi ni aguhlah kalau kita boleh terak itu, kena terak lah sekali. Ya, haji juga pergi umrah, kata bawa kita pergi ke dia panggil restoran Hashi. Ada. Dekat Masjid Haram pun ada lah ni.
Jadi kena terang. Lembu dan kambing masuk tahun yang ketiga. Maknanya lengkap, genap umur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah, itu lembu, kambing. Yang lain. Dan biri-biri masuk tahun yang kedua. Maknanya umur setahun. Nah, jadi kambing lain. Kambing dengan biri-biri. Biri-biri itu masuk kibas. Kibas dia masuk dalam kategori biri-biri. Nah, jelas lah itu dia punya umur. Dari Jabir radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazbahu illa musinna illa an ya'sur 'alaikum fatazbahu jaz'ah min ad-da'." Janganlah kamu sembelih melainkan yang berumur. Kecuali jika susah atas kamu. Maka kamu sembelihlah yang berumur musinnah, itu mana 2 tahun. Kecuali bila kamu susah, ambil umur setahun dari biri-biri. Diriwayat oleh Imam Muslim dan lainnya. Jadi hadis ini sahih dalam Muslim. Jadi macam mana kita nak faham dia punya kedudukan umur itu kena tahu. Allahu Akbar. Jadi umur-umur kambing ni kita kena tengok. Kata penulis An-Nail, Nailul Autar nama kita. Hadis ini jelas menunjukkan tidak harus dan tidak memadai anak biri-biri yang berumur setahun kecuali jika orang yang hendak berkorban itu sukar mendapat umur tersebut. Itu kata di Syaukani. Tapi kita tengok kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, faqihul mazhab wa muhaddis. Imam Nawawi rahimahullahu taala dia kata mazhab ulama keseluruhannya mengharuskan anak biri-biri yang berumur setahun. Nah, mana kalau biri-biri kibas umur setahun. Baik yang didapati yang lain ataupun tidak. Mana dia kata sini kalau tak ada baru jaza'ah. Lah. Maknanya itu untuk kambing. Kambing kena 2 tahun, tapi biri-biri memang setahun. Lebih mudahlah dia. Sedang hadis ini mereka tanggungkan atas yang sunat dan lebih utama. Mana lebih utamanya? Kalau umur 2 tahun. Tapi umur setahun cukup untuk biri-biri. Dari Mujashid bin Salim bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Innal jaza' yuwaffa mimma tufiya minhu thaniyah." Sesungguhnya anak biri-biri yang berumur setahun itu menyempurnakan dari apa yang disempurnakan oleh biri-biri yang sudah besar. Hadis ini riwayat oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Tulis itu kata di para muhakkik, sanad dia sahih. Mana jelaslah kepada kita biri-biri boleh umur setahun. Alhamdulillah kena belajar ilmu umur-umur kambing ni. Nah, baru kita mudah nak kira. Cuma dia biasa cek gigi dia tu. Nah, mudah. Dia korek situ nampak. Jadi sekarang ni pun alhamdulillah penjual-penjual tu ramah hok. Hok fakih lah umur kambing tu. Boleh tengok berapa umur dia. Dia tengok gigi dia tahu. Siasat. Cuma kita kena tanyalah juga. Mungkin setengah orang tu dia nak makan daging ya tanpa niat. Biasanya kalau orang nak makan nak daging tanpa niat, dia akan pilih hok muda. Pasal apa nak pergi pilih hok tua kerah tu? Nah, itu sudah. Dia lain lah. Mana kalau hok terlibat dengan kurban, terlibat dengan akikah, dia perlu pada umur. Hok terlibat dengan dapur, nak masuk dalam periuk ya, nak masuk dalam perut ya, lagi muda, lagi baik kan? Lagi orang panggil muda lembut. Bismillah. Baik, kita pindah kepada kurban dengan hayawan yang dikasih. Kasih. Orang Arab kata khasi, maksudnya Arab. Kasi itu Arab dah. Khasi dengan kha. Kha, sad, khasi. Lembu kasi. Lembu kasi ni bagus, dia besar kan? Dia jadi besar banyak lagi. Dia tak sibuk dengan nak bin ni. Jadi banyaklah dia punya daging dia tu. Harus berkorban dengan hayawan yang dikasih. Dalil dia dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu,
Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini mawju'aini khasiyaini. Ini pelik sikit bunyi sebab dia tasniah dua. Sebab dia dua ekor. Dua ekor dia dipanggil musanna tasniah. Sebab tu dia ada haini, mawju'aini. Nak belajar bahasa Arab ni rugi kalau tak belajar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkorban dengan dua ekor biri-biri kibas yang berbelang hitam putih. Kita dah bicara dari siri lepas, di antara ciri-ciri kibas hak comel putih tanpa hitam. Tak tahu. Yang bertanduk. Nak tanduk ada lagi lah. Aqranain dalil adalah hal yang kata aqranain ini bertanduk comel. Mawju'ain ini yang berkerak kedua buah zakah dia tu. Dia orang ini panggil khasi ni kerak dia punya alat. Amlahain ini ada sini. Tu dia panggil berkas itu. Hadzal hadith rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad. Sanad dia baik. Dalam irwa' kata sanad dia okey. Maknanya harus kita sembelih haiwan yang dikasih. Boleh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini saminaini amlahaini aqranaini mawju'aini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kibas yang gemuk, samin gemuk. Amlahaini berbelang putih hitam. Aqrana ini bertanduk, tanduk comel, tanduk bergaya kata orang. Mawju'a ini yang dipotong zakatnya. Maka itu dia panggil. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kata di Ibn Hajar dalam Al-Matalib, sanad dia hasan. Jadi kita kata itu di antara sifat-sifat hayawan yang elok untuk kita korban. Korban boleh carilah. Lah ni orang tak cari warna, tak cari buta, tak cari apa-apa, dia cari yang paling murah sekali. Cari yang paling murah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala kulli hal, daripada tak buat langsung, baiklah makan sup tulang. Ada juga hidup juga sunnah. Cuma kita kena muhasabahlah diri kita dengan harta yang kita ada, nikmat Allah Taala beri banyak. Carilah ciri-ciri kambing hok Nabi korban tu. Mungkin ada sudut warna payah nak dapat, hitam putih. Kamu dah dapat. Payah kalah. Tapi kalau hok gemuk, ada. Hok tanduk, kalau tak boleh 5/5 sifat, 4/5. Kita kena usaha, kena letak. Letak dalam kepala kita, ini korban aku, ini ibadah. Lagi banyak daging, lagi elok untuk kita bagi kepada jiran-jiran, orang pakai miskin dalam kawasan kita. Anak-anak kita sendiri pun nak pakai hosdak juga. Anak mula-mula pergi Jepun, bila anak tanya, berapa korban sini? 20 ribu. Kata, apa mahal ni? Rupanya dia guna lembu wagyu. Wagyu. Dia makan dah ke wagyu ni? Kena teragak sekali. Dalam hidup ni, benda-benda yang pelik ni kita kena rasa sekali. Wagyu ni pesan ni tapak tangan ni RM200 sekeping. Dia kata sedap tak? Tak gak pakai cair lain mulut. Kata bukan air sekering daging. Nak cair kot jenis mana dah. Kena kunyah juga. Air sekering yang tak dalam mulut pakai cair ni. Tapi dia sedap lah kita rasanya. Cuma kalau orang ajak pulak tak apa nak pergi lah. Pasal malu juga kita. Pesan ni RM200. Ini kalau kita beli RM200 daging, habis anak beranak dah pakai duduk makan sup dah. Tapi dalam bak sejarah dalam hidup ni kita kena rasa lah benda-benda orang hidup viral tu rasa. Allahu Akbar. Jadi tamaklah kita. Kemudian kita berpindah kepada unta dengan lembu memadai untuk 7 orang. Dia panggil tashrik, mana boleh kongsi 7 orang. Seekor unta, seekor lembu 7 orang. Seekor kambing
satu je boleh, boleh dikongsi untuk family, anak-anak boleh. Nanti kita tengok, so-so tengok. Tak usah duduk lorak. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-Badanah an sab'atin wal Baqarah an sab'ah. Nah, jelas dia sebut kategori, sebab Arab ni jarang guna lembu. Jarang lembu. Kami telah berkorban, maknanya sembelih hadyu, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Al-Hudaybiyah. Para jemaah tahu bila tahu Hudaybiyah ni? Tahu ke tak ingat? Kau tak ingat? Kan Nabi kita duduk Mekah, duduk Madinah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Cerita dah hari tu dalam bab Dam Ihsar. Cuba tengok dalam sidil lepas. Banyak bukan lepas lah, belum haji tu. Dam Ihsar. Cerita Hudaybiyah. Kumpulan apa ni, orang pakai ihram tertahan, tak boleh, tak boleh selesai umrah dia. Nak pergi Mekah tak boleh, nyesekat diorang. Maka waktu tu bila Nabi disekat tak boleh masuk, habis perundingan, siap tulis dia punya Sulhul Hudaybiyah. Tahu tak tanda itu, tahu yang ke-6 bulan Zulqa'dah. Maka Nabi salah perintah para sahabat supaya sembelih hadir. Sembelih kemudian boleh cukup balik Madinah. Nabi SAW subuh orang cukup, tak ada siapa cukup. Cukup apa Rasulullah, kita pakai ihram nak pergi Mekah. Kita dengan Mekah 20 km je lagi. Kayaknya jauh. Mari Madinah 400 km. Macam sahabat-sahabat ni terkilat lah, tak boleh masuk Mekah. Tak boleh kita tengok Kaabah, tak boleh buka ihram dengan cara biasa. Nabi masuk dalam kemah ni, Ummu Salamah. Dia nak marah. Apa ni? Bagi arah tak ikut. Tak usah duduk marah Rasulullah. Ambil pisau, keluar daripada kemah ni, panggil tukang cukur. Habis orang akan ikut. Nanti dia panggil, belajar dengan contoh. Belajar melalui contoh. Contoh yang amali. Bila Nabi kita cukur, sallallahu alaihi wasallam, habis orang lain cukur. Jadi kata Jabir, kami sembelih unta untuk 7 orang, lembu 7 orang. Mana unta dengan lembu boleh 7-7 orang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata kita As-Subul Salam, hadis ini menunjukkan harus bersekutu, maknanya share pada seekor unta dan lembu, mencukupi 7 orang. 7 orang, seekor lembu, seekor unta, 7 orang. Banyak juga tu. Sebab hak pergi Hudaybiyah tu 1,000 orang lebih. 1,000 lebih. Kena sembelih sorang-sorang. Ini adalah pada hadiu. Hadiu tu mana hayawan yang disembelih di Mekah. Hayau. Tak kira lah korban ke dam ke. Dan demikian juga dikiaskan pada korban. Korban kias. Asal dia nya hadiyu. Oleh kerana hadiyu ni sembelih wajib, maka korban semula kita kias kepada dia. 7 sana boleh 7, sini 7 juga. Malahan memang ada nas tentang ini dikeluar oleh Imam At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari fa hadara al-adha. Menarik ni. Dia kata di Ibnu Abbas, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permusafiran, dalam perjalanan. Maka sampai masa berkorban. Jadi masuk waktu kayu-kayu itu. Fashtarakna fil barq ba fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri 10. Lalu kami pun berkongsi dengan beliau 7 orang, dengan lembu 7 orang, pada unta 10 orang. Dia kata unta 10 orang, tapi tak ada. Hadis sahih tadi, hadis Muslim kata unta pun 7 orang.
Jadi kita letak situ lah. Pegang kepada hadis Muslim, 7 unta, 7 lembu. Kambing tak boleh, seekor. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian, sesalah kita dari sudut sembelih apa ni, 7 orang boleh sembelih seekor unta dengan seekor lembu. Kalau lebih lagi tak masuk. Habis kota dia panggil. Kambing dan biri-biri untuk seorang. Seekor kambing, seekor biri-biri untuk seorang. Kambing dan biri-biri memadai dari seorang sebagai kias. Tulis di kitab kenapa macam tak terang tulis Arab. Tulis kias qaf ya alif sin. Kias. Kias kepada al-hadyu. Kias kepada al-hadyu. Mana hadyu tadi? Unta. Kias kepada hadyu. Kata kitab Subulus Salam, sebenarnya biri-biri itu madai bagi seorang laki-laki dan ahli rumahnya, meskipun mereka ada 100 orang atau lebih, sebagaimana yang telah dibuktikan berlakunya oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam hadis dalam siri lepas, Nabi kita sembelih berapa ekor? 2 ekor. Seekor untuk dia dengan keluarga dia, seekor lagi untuk umat dia yang tak berkorban. Maka boleh atas seekor kambing boleh kita share pahala dengan keluarga kita. Jadi ayah dia korban, dia kata ini korban untuk aku dan ahli rumah aku. Boleh kita niat gitu. Dan elok kita niat pun, barulah anak-anak cucu kita dapat pahala korban, tapi pahala tumpang. Tak sama dengan pahala hak asli. Kerana itulah pantang larang dia tak kena orang lain. Kita belajar dari siri lepas, di antara sunnahnya kalau orang nak korban apa dia? Bila masuk Zulhijjah, tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Tapi bila kita share, tashrik dengan pahala untuk family, hak tak boleh potongnya, yang peniat saja. Ayah dia je. Anak dia, isteri dia boleh potong, tak ada masalah. Nah, itu dia. Baik, dari Atha' bin Yasar, rahimahullah, dia kata, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atha' ni tabi'in, dia tanya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub ni nama dia Khalid bin Zaid. Tulis nama sahabat ni. Sahabat-sahabat ni ada setengah tu dikenali dengan nama gelaran dia daripada nama dia sendiri. Abu Ayyub, nama dia Khalid bin Zaid. Abu Zar, nama dia Junduk bin Junadah. Abu-abu lagi. Abu Bakar. Siapa dia tahu nama Abu Bakar bijak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa nama dia? Hah? Banyak kali sebut dah. Malah ni nak sebut pula nak suruh tahu. Apa dia? Hah? Abdullah bin Osman bin Abi Quhafah. Ingat nama-nama. Jadi Abu-abu ni dah jadi satu, dia panggil kunyah. Orang Arab memang guna dia. Kita orang Melayu pun boleh guna, tak ada masalah apa. Baik. Dia tanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimanakah dahulunya korban di kalangan kamu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang tabi'in dia tanya sahabat, bagaimana suasana korban zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kana ar-rajulu fi 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi yudhhi bis-syati 'anhu wa an ahli baitihi. Kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki itu adalah berkorban dengan seekor kambing, seekor biri-biri kibas untuk dirinya sendiri dan ahli rumahnya. Untuk diri sendiri dan ahli rumah, maknanya dia pahala boleh share dengan keluarga dia. Fayakuluna wa yut'imun hatta tubahiyan nas ba'd. Lalu mereka makan
dan memberi makan hingga membagakan manusia kemudiannya. Ini tak sedapnya. Mana zaman Nabi dulu tak ada masalah bangga-bangga. Dia peringkat awal benar, peringkat permulaan Islam, Nabi tak benar simpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari tak boleh. Tak boleh makan 3 hari. Zaman kita ini boleh dah orang simpan setahun. Tadi anak jumpa dengan NGO yang mari ziarah kita. NGO yang korban luar negara, tempat orang miskin lah. Tempat orang miskin, dia kata kita beli peti besar, kita semulih lembu ke, kambing ke, simpan dalam peti. Berbulan-bulan orang, pusat-pusat pengajian Islam tu, pelajar-pelajar tu boleh makan. Jadi kita memang di peringkat awal Islam, daging korban hanya boleh simpan 3 hari. 3 hari lah. Lepas tu kenapa habis, tak boleh simpan. Tapi bila lama Islam semakin berkembang, korban makin banyak, orang dah banyak duit dah. Banyak duit dah lah. Mula-mula hijrah tu tak ada duit. Ikat batu perut makan. Kelapar. Tak ada makanan. Tapi bila khususnya, kata di ahli sejarah, berubahnya suasana ni selepas Ghazwatu Khaybar. Selepas peperangan Khaybar. Khaybar ni tahun berapa berlaku? Tahun berapa? Tahun yang ketujuh. Mana selepas daripada Sulhul Hudaybiyah tahun 6, tahun 7 Nabi pergi Khaybar. InsyaAllah kita baru duduk cari travel agent. Rehlah apa ni, jejak sirah Abu Anah tahun 2025 nanti, insyaAllah kita nak pergi ke Khaybar. Nah, siapa nak pergi, mari lah. Kita pergi tengok kubu yang ditinggalkan oleh Yahudi. Orang tak kosek kubu tu supaya untuk jadi bahan sejarah. Mana selepas Khaybar berubah dia punya keadaan. Masjid Nabi SAW dibesarkan, orang panggil sahabat-sahabat yang dulunya miskin, sekarang ni bukan lagi orang miskin, dialah keluar zakat pula. Jadi dia panggil berubah. Suasana kita pun sama. Berapa ramai hari orang miskin dulu penerima zakat dalam senarai asnah kita. Kena semak ni. Kalau boleh semak, siap tahu semak. Penerima-penerima zakat tu, dia telah bertukar daripada asnah zakat kepada pengeluar zakat. Kalau dia tak bayar zakat pun, dia tak perlu dah. Dulu anak dia kecil, masih ada belajar. Sekarang ni anak dah besar. Nah, ada setengah makcik ni, RM20,000 duit dalam akaun ni. Kata duit juga makcik. Dah duit zakat. Hak masuk akaun ni, pakai tak ambil. Nak ambil kau dah anak beri biti bulan-bulan. Nah, jadi, kita kena semak. Jadi, makcik-makcik sendiri pun kena jujur lah. Kalau dah tak perlu dah, pergi ke pejabat zakat, saya gugurkan nama saya, saya tak perlu. Tapi gitulah dunia ni. Pasal itulah Nabi sebut dalam hadis, lau kana li ibni Adam wadiyani min zahabin lam taqa salisan. Nabi kata kalau anak Adam ni ada 2 lembah emas, dia nak yang ketiga. Wala yamla'u fah ibnu Adam illa turab. Tak kenyai mulut anak ada ni kecuali sumbat tanah. Bila masuk tanah? Mati. Masuk dia kubur baru berhenti. Jadi kita kena zuhud-zuhud lah, belajar zuhud. Baiklah. Maknanya yang penting bagi kita, jadi tak boleh lagi kita sehingga hatta tubahin nas, sehingga orang mula berbangga-bangga. Sekarang ni bangga-bangga. Oh, saya korban seekor unta hari ni tahun ni. Oh, siap gambar dengan unta-unta, pah dia duduk atas unta naik. Nah, kita kata tak usah dia tunjuklah. Pasal itulah kata di ulama hadis, dalam hadis ni dia kata apa? Hadis ni riwayat Imam Malik dan Tirmizi, An-Nawawi kata sanad dia sahih, Imam Nawawi kata sanad dia sahih. Wa qala, kata di ahlul hadis, hadzal hadis az-zajar anil mubah. Hadis ini tulis teman, tak ada lagi tak. Hadis ini melarang daripada berbangga-bangga dengan ibadah kurban. Wa tafakhuru bil udhiyah, bangga. Jangan-jangan kita duduk apa ni bangga, li'annal amal yanbaghi an yakuna khalisan. Amalan kita tu biar ikhlas. Sekarang ni nak cari ikhlas sukar. Tambah-tambah lagi kita NGO ni. NGO ni kalau tak tunjuk gambar, orang tak nampak bukti kita buat kerja. Nah,
tak bukti. Jadi kena tunjuk gambar. Ha, ni tengok aktiviti yang kita buat bulan ni. Derma sana, bagi orang miskin, korban sana, masuk tempat orang asli, tempat orang macam-macam kita pergi, baru nampak. Apa tu lah orang gurau. Nyok, jangan marah ni. Pengurusi-pengurusi NGO jangan marah dia. Dia kata NGO ni sebenarnya menoreh getah orang. Ha, tu memang NGO. Dia tak ada modal ke apa. Ya. Buat NGO, lepas tu buka dia punya iklan, orang pakat pagi, dia tu dapat kerja. Tapi kita kata jazahullah khairah lah. Tawih-tawih pun, kalau dia tawak kerja, tak sampai juga pahala kita. Ya. Ha, cuma dari sudut tabahi, bangga-bangga ni perlu kita kurangkan lah. Jaga dirilah kata-kata. Zaman COVID dia kata, kita jaga kita. Kita jaga kita. Zaman kita dalam ibadat ni, kita jaga ibadat kita. Lepas itulah ada sahabat-sahabat kita, dia tulis, dalam ibadat haji, sangat banyak riak. Allah suruh salat. Suruh salat. Aqimus salat. Setakat itu ya. Wa'atul zakah. Keluar zakat. Kutiba alaikumus siyam. Tapi bila mari ibadat haji, Allah kata, wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji kamu dengan umrah kamu kerana Allah. Pasal apa? Ulama hadis kata, ulama tafsir kata, masuk dalam bab haji ni riak, yang pintu-pintu riak tu luas. Mula-mula nak pergi lagi, bangga siap. Oh, kita pergi haji tahun ni. Nah, baru ni kita cerita dah kan. Pergi haji visa macam-macam. Macam-macam visa dah. Setengah-setengah ni okey, macam pergi healing ya. Dah lagi visa zero. Langgar peraturan ada satu. Gi duduk main Facebook dia, main TikTok. Kaduk main TikTok dah. Tambah-tambah lagi travel-travel hok bawa dia panggil artis-artis ke orang-orang hok masyhur-masyhur ni. Jadi tak payahlah kita duduk terlalu ber-TikTok sangat. Kadang-kadang ustaz pembimbing sendiri dia lebih pada orang lain pula dia. Sengih-sengih duduk muka gambar, muka dia panggil selfie. Lepas tu, jadi nak kempen-kempen lah juga. Ataupun jangan banyak sangat lah. Jadi kita pula duduk menggalakkan orang duduk main benda-benda macam ni. Allah Ta'ala sebut dekat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Jadi kata di ulama tak tafsir, dia kata Allah tak sebut dalam bab solat. Tak ada lah ayat kata aqimus salah lillah. Cuma kita bila kita nak solat tu bagi kita niat dah. Saja aku solat zuhur lillahi ta'ala. Itu pun ulama fiqh kata tak perlu sebut lillahi ta'ala tu. Muka kita solatkan Allah dah. Tapi dalam bab haji, kenapa masuk lillah? Allah Ta'ala sebut khas. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lais. Kata di ahli ini, dia kata sebab dukhulur riya kathiran fi amalil hajj. Mana masuk riya tu banyak. Jadi hati-hatilah para jemaah sekalian. Lebih-lebih lagi kalau kita ada duit, masuk pakej-pakej yang mahal-mahal. Oh, pakej mahal. RM100,000, RM200,000 ada. So kelami tu boleh beli kereta Mercedes putih. Nah, boleh beli rumah. Rumah murah-murah, kapal ni boleh beli dah. Main RM500,000 semua. Pergi haji tu. Ha. Tu kau duduk healing sana, healing sini. Nah, duduk di Arafah pembina air gelas kecil ni. Nah, pelayar-pelayar berjambu mari tak ada. Biarlah kita feka. Pe apa ni ana dapat tawaran dia kata ustaz nak hidup hok nu kata tak sih. Kita nak duduk pakej al-fakir ila Allah. Duduk ramai-ramai berata nak pergi ke tandas tu dah. Baru rasa haji. Tak salah tu. Jangan salah faham pula tu. Duk marah pun tadi tak ada duit. Tak nak payah pakai RM100,000. Kita kata bukan soal flu, soal sekarang ni. Kita lajuk tajuk ni pasal saat ni dia kata ni. Apa ni? Hatta yatabahannas. Jadi manusia mula berbangga-bangga. Jadi kita tak usah bangga lah. Para jemaah sekalian, dalam bab ibadat tak usah duk bangga banyak. Dalam ibadat kena masuk apa ni? Ikhlas kepada Allah SWT. Biar banyak sebab kita sekarang ni kita tidak tahu. Yang menilai kita Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah nak uji kita dengan apa? Dia nak uji kita dengan pelaksanaan ibadat itu sendiri. Bagaimana kita laksana ibadat kita? Adakah kita laksana dengan ikhlas? Adakah masih lagi nak tunjuk pada orang? Jadi sekarang ni zaman kita ni, zaman teknologi ni, zaman media sosial ni, nampak pintu-pintu riak tu tinggi. Peratus banyak ruang untuk nak pergi ke riak. Jadi kita cubalah para jemaah sekalian, kawallah diri masing-masing.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kehilangan pahala. Masalah kita sekarang pasal pahala kita. Pahala itu mudah hilang. Bila kita buat pahala tidak ikhlas. Kita dah belajar banyak kali dah. Banyak kali Ana selalu sebut setiap kali kita kuliah. Ada ruang yang kita sebut. Kita kata Allah Ta'ala nak kabul amal kita ni melalui dua sebab. Kabul amal melalui dua perkara. Ingat tulis itu. Syarat Allah Ta'ala terima amalan. Yang pertama ikhlas. Yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu ikut yang apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita berpada dengan hak Nabi kita ajar dalam sunnah dia tu cukup. Tapi kita sekarang ni macam-macam tak cukup. Nak cari hak pelik-pelik, nah. Kalau ada hak pelik tu, oh tu hak laku. Kalau banyak sunnah ni apa tak apa nak jalan. Nah, pasal apa? Kita rasa sukar bagi dia. Anak duk perhati, hok tak mari masjid, satu penyakit. Hok tak mari masjid. Tak ada nak bomoh dah tu. Nah, AJK masjid kok macam-macam cara buat. Buat jamuan apa. Setiap kali ada ceramah perdana tulis lah bawah tu. Jamuan disediakan, tak mari juga. Dia kata, bawa kau nak pergi makan, rumah kita ada. Kalau dia hati. Kalau hati sudah tak suka, tak. Wayak lah, gapa rimah pun tak mari belakang. Tapi kalau orang yang hati tuan-tuan yang macam ada lah ni. Kalau tak ada jamu tak jamu mari tak mari. Kita dah pergi masjid. Hak mari masjid dah pun. Kadang-kadang kita sedih tengok. Hari Jumaat. Berapa ramai hak berebut di depan. Selagi kata di ahli kritik dia kata. Selagi ada tiang di situlah ada orang. Tak agak keruh hari depan. Tak naik. Nyuwak lembu kenyal. Tadi apa dia? Cari dia depan apa susah? Ataupun kalau kita sakit pinggang, kita ada kalau ni kerusi sandar tu. Boleh ya. Cubalah para jemaah sekalian. Sepatut kita masuk syarat korban tapi hadis tadi menyentuh perasaan kita untuk sama-sama kita muhasabah. Nah, tak ada nilai kita di sisi Allah Taala kalau kita pergi tidak dengan hati sejahtera. Tak ada harga kita di sisi Allah Taala kalau kita duk sibuk sana sibuk sini. Nah, kita hari ni banyak sibuk. Banyak sibuk ke banyak menyibuk, dua tu ya. Sibuk tu sibuk ni. Apa orang cakap, terima belakang. Orang kata gabung, pakai jadi. Nah, maknanya itulah di antara kepincangan yang berlaku. Sebab bila kita jauh daripada sifat takwa kepada Allah SWT, maka bergoyang tengah jalan itu mudah. Mudah orang panggil kata, budak-budak netizen kata, mudah koyok kita. Dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT. Jadi kita pasok dalam hati kita ikhlas. Yang kedua, kita berusaha untuk mutaba'atun Nabi. Salah ikut hak Nabi kita ajar. Mudah ya, semua dalam kitab kita ada. Alhamdulillah, walaupun kitab kita ni ringkas, kita sudah baca banyak dah dalam bab solatnya, dan dalam bab zikir, pelepas solat, dalam bab puasa, zakat, haji, dia ringkas lah tu. Sebuah kitab ni masuk laku. Zakat, haji, ni masuk korban pula. Nanti ni boleh sambung lepas ni, masuk dalam bab muamalat pula. Biiznillahi azza wa jalla, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik dalam bekalan menuju kepada keredaan Allah azza wa jalla. Allahumma ihdinas siratal mustaqim wa akhtim lana bihusnil khatimah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah syarat kurban kita sambung dalam siri yang akan datang.